Assalamualaikum semua. Hari ini kita nak belajar jom kreatif membuat penanda buku. Okey, bahan-bahan dia adalah kertas warna, gunting dan pensel. Okey, mula-mula kawan-kawan lipat 2. Okey. Lipat, buka. Okey, kemudian masukkan dan lukis bentuk dan gunting. Okey, kemudian dah siap. Jadi korang boleh letak dekat buku sebagai penanda buku. Okey, terima kasih semua. Selamat mencuba.